Okay, sudah sampai di Jepara. Subuh tadi baru mendarat dan sekarang jam 10 pagi saya mau ke rumah orang tua saya. Nanti malam mau lanjut untuk nonton keseruan teman-teman Serap Indo Jepara untuk battle roasting dengan teman-teman dari Stand Up Indo Kudus. Saat sudah sampai di rumah orang tua saya. Ngene saiki. Sidik-sidik direkam, adik saya. Ini ibu saya. Halo, turun kudungan. Ini saiki. Jok kaget. YouTube ku. Pinono sing diupload ae. Kadang urung tekan. Ya. Jadi adik saya yang paling kecil lagi liburan ke Bali dari sekolah e ngawur. Aku tekor ini malah ditinggal di Bali. Iya nang, ora ketemu iki nang. Sing ngene wae. Iki mantuk iki sing ana kan. Engko bengi langsung bar acara terus numpak kereta nang Semarang. Sesuk aku anu nang show ne Raditya Dika. Ya. Ya kira iku niku. Hah? Apa? Kayak iku lho. Nanti? Ora sida, pendopo. Pendopo ora sida. Mbah ora arti ya. Wis dihubungi tapi jadwal ku cek ada anu ya rak selo tahun ini gitu langsung do WA ku akeh wong-wong dari kok dinas iki ya wes kono teko kapan aku engko rene lah iki engko bengi neng di neng ku acara cah stand up neng tahunan neng anu pavina aja aku pengen ngajak delok lah aku cuma nengen be be apa Dana. Karena ada kancamu sing yang ya Allah sik ngene sih elek. Ngomong ndak gak apa-apa. Kancamu sing kancane masuk lo neng Bali ngono. Lah aku ya aku adine ku tak mau. Chris, Chris sama siapa sih? Ya ora kenal lah, gak kenal Ganang. Lah iki mau mending ngene, aku ya ora kenal ngono ngono Ganang. Chris tane Jakarta lagi. Lah wong tekan kono kudu naik kapal, nyewa kapal wah sudah ngono nggawe story yo kalau kudu naik kapal. Pak kapal jembene pa, kapal kapan dekne? Esok mantuk. Esok mantuk, telung dino berarti. Kamis Jumat Sabtu. Iya, 2 hari 3 malam sih. Iya. Tiga hari 2 malam. Jalanannya kan 2 hari. Kono 2 hari 4 hari. Ngebis lho. Ngebis berarti numpak kapal yang bisa. Ya. Oh. Kapalnya jam 12 pengi malam Jumat tekan kono jam 4. Jam 4. Aku neng Bali ngenteni diundang Chris di sel. Dijak Chris di sel. Ya Chris ya. Invite me to Bali. Be keluarga. With my family, with my mother. Be dulur-dulur, be apa? Be anak, be istri. Be adik ya. Oke, okay, Chris. Ibu, Ibu nonton videoku stand up neng Somasi perasaanmu piye, Bu? Sing apa? Sing wingi pendopo-pendopo iku perasaanmu piye? Durung nonton. Durung nonton lah. Piye ta lu? Di ngene ta. Sing jadi itu tahanan ngono iku doang, ngoten-ngoten. Oh, Gotama jadi bandarnya. Oh, lapor, Pak. Heeh. Anu, ibuku ini kalau dikasih ngomong bahasa kromo enggak tahu. Jadi ngomongnya bahasa Jawa biasa. Campuran Jawa sama Jakarta. Orang-orang Betawi asli kalau pakai bahasa kromo udah pernah cak coba ngah-ngoh. Enggak tahu artinya. Jadi kalau ada yang bilang, "Eh, Gotama ngomong karo wong tuane enggak go bahasa kromo, enggak mudeng." Enggak mudeng bahasa kromo. Orang Betawi disuruh bahasa Jawa. Ra iso. Udah sarapan belum? Aku durung sarapan. Duh, apa? Sarapan apa? Sarapan dulu ya. Set. Cie. Ngene saiki gaweanku. Saya kira apa tak rekami ini. Udah sampai di tempat kerja saya dulu. Set. Alumni, Bro. Alumni aku, Bro. Kalian masih pada di sini. Kok ana ya wong satu-satu kerja kok ana ya? Ana. Minggu kerja ya Edi ki buka setiap hari teman-teman andalan kita. Tak kira ruame lho ana mobil jejer-jejer nang arep lho. Jebule BRI. Ulang tahun BRI. Ulang tahun satu-satu ya. Neng buri nganu, ana sapa? Ana ulang tahun mbekmu sing tok. Penceng ra ana penceng. Penceng kawan. Asukane dojo.
Kumili. Ulin. Ulin siang. Ulin nyamane ya turu. Piye, komputerku mbok jaga ya? Ya, sa. Komputerku biyen deh. Silanger. Monitor paling elek. Wit. Ana kamar ndapa urung? Kamar cilik. Kamu mau kendan dia apa? Bareng kalian mau tenda nih. Set, ini dulu tempat kerja saya. Cepat printing. Set, mesin banner. Ananta. Gini aja. Oke. Ini dulu pekerjaan saya, bikin banner, mesin. Kerja di sini dulu. Set, di sini juga digital printing. Set. Pendopo. Kakak Sri. Ngene-ngene saiki begaweku ta. Seger ngene-ngene direkam iki kabeh. Ngene iki wong do pengen weruh. Aneh-aneh wong. Wong Jakarta iki aneh. Gimana Pak Ananta? Iki karyawan paling suwe iki ngawur. Ngawur. Kayak rak duwe kerjaan li ya. Bisa lo tau, kayak ke pabrik-pabrik bisa lo tau dengan pengalaman kerja Pira, 10 tahun ada anak tau? Ada 10 tahun ya, Jian 10 tahun udah pergi lebar no kayaknya tau gimana kehidupan? Oh, gak apa ini? Undangan head cover oh iya ini, wayah wong digawe ya iya yeah. Lucu terus Gus Menceng kira Gus ribon Gus weee senap bang iya Gus aku apa jalan wajangan Gus urepku Gus kulapun ngeten ini bing buatan leno Gus eh? Bajingan iya bang urep Aku dah. Eh? Loh, sudah makan siang belum, Gus? Nanti kita Sabtu ceria. Wah, seorang anak Sabtu ceria sak wis aku lunga. Saka. Jampome. Nang jurimu. Pacarane. Dalam apa nih? Ya. Namanya Gus Panjang orang keling kok keling? Eh, pati halo mas betul, ya yeah. Makasih makasih ya mas Sabtu ceria guys lur Sabtu ceria Sabtu ceria. Sabtu ceria. Gelek dimakan induk-induk dicok to, dintekno santai. Set. Iya. Didahar, Gus. Dadane Mas Gil Taman iki nggih. Nggih. Berkat. Saking kula leman nyunatake anake tanggane kula. Banget tapi jin gimana? Banget tapi sanggar anak bocah dulan tuh enak sunat tuh tak terakhir yang dokter ini gede manuk gitu tiangnya eh? Gede manuk gitu? Gede oh gitu mumpetin gede manuk kan masuk di sunatnya enggak perkutut apa-apa sih kalau gak suka perkutut kayak cilik gini gue enggak cilik lo sanjang rencang lo rin beba di maam nih pripun lo gede rencang panti asuhan kata dan mingking gue tolong diceluk set. Mangan di. Yeah. Buat wetengmu di sumpah. Ora usah jane. Sing weteng koyo ngene-ngene jane sing dikek mangan. Ora usah. Aku biyen ku ora sik ngono teh. Keterangan. Eh, jian. Ngawur. Olahraga di. Kayak ku pencak silat teh. Apa? Kayak ngarani kowe? Tapak suci teh. Tak apa. Masa pengen ngajari ngono?
rak nyontoi nganumu muridmu. Tak di murid yo layak berarti. Layak ancen. Makasih Kak. Rak ana sing ngandel. Makasih Kak Uta. Ya, sama-sama. Set. Apa? Ya ngomong apa? Wibu. Wibu. Aku juga. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Nih, minumnya. Berarti gak seret. Kopi seret sih. Jadi dia itu cuma meminta saya rekomendasi anime-anime tertentu saja. Ya, saya kenal BNHA dari dia. Dari Rizky. Saya akhirnya nyemplung jadi wibu juga karena Rizky. Oke, Cik, commission? Masih, promo dong. Follow Twitter Ryuki underscore 00. Yang Twitter lo, kenapa? Ah. Rame nak Twitter? Rame. Anu je, apa Fiverr? Fiverr je, cuma ada sepi. Ada sepi. Gokil. Komision tak iso tuku apa? Komputer gue. Wes mbok upgrade situ nih. Durung sepi bilang-bilang. Pasti yo. Nih, dirame nih. Oke. Bisa bikin gambar hentai. Hentai iso? Oh, pasti bisa. Tapi ora berkah duit itu. Sudah selesai potong rambut. Lagi kombut, set, ini dia otak dari semua materi-materi brilian saya. Makasih bang. Tak alam tuh nulis materi, kalau mau silakan hubungi ya. Nanti saya kasih kontaknya. Saya mau bikin nama. Apa? ACC. Apa itu? Andri Comedy Consultant. Siap. Materi tadi kombut 10 menit jadi. Buat nanti malam tampil roasting Kudus lawan Jepara. Sangar bro, Kudus sepele bro. Hah? Sepele. Gimana? Komika Kudus mau kombut juga? Siapa? Iya, siapa tahu. Oh, kau nggak pede kan sama ini kualitas mereka sendiri. Tahun depan Sun Andri naik. Panik tak gue? Ah, saya naik nggak naik, tapi yang pasti saya kayaknya akan nulisin materi semua yang naik. Wes, gokil. Saiki ngono bro. Butuh wong kayak kowe. Nek jagung mbek kowe iki kan kayak buka lho. Set aku dhewe premisi iki. Set. Aduh, lempen lucu. Tapi sing penting buka. Yang penting buka. Yang penting panjang. Yang penting panjang. Tapi nek misal sponsornya alkohol meneh rak wani kowe. Enggak berani, Bang. Yang aman-aman aja saya. Yang enggak melanggar perda, enggak melanggar undang-undang. Kenapa tuh? Ya. Aturan bro adalah pokoknya ya. Tapi nulisin materi bisa. Ya. Sudah sampai di Covina Cafe, sudah mulai acaranya. 8 jam 4 subuh ini kegiatan sudah terbiasa subuh Mas. Materinya enak banget ini. Sudah mulai roasting ya. Saya datang telat. Masa bodoh dipakai ujung. Mister guys. Aku koncone sunan kali, Kapan ngomong kamu pucat kan? Eh kan? Itu teman-teman. Ini setelah tidur putus, aku ngomong berasalnya setelah tidur setahun. Itu bisa harus dulu. Di sini itu kita jarang pakai kata-kata kotor, Mas. Kalau pakai kata-kata kotor harus dibalut dengan rapi. Coba ya. Ya.
Karena aku minggu ngarep tekan ning Kudus. Ora. Oke, mungkin itu dari kami. Saya Ibrahim. Saya Daniel. Kami undur diri. Benda Derby Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator Pul. Set, Virus no bang. Anu, siapa? Mas Kanib, nak di sini? Anu, harusnya mangkat imam. Mau jadi? Meditasi, nganu, apa? Singgih ini rental mobil. Mungkin si Mas jam Jawa. Sebagai sahabat di sana, peler. Ada apa nih? Rasan-rasan ke? Kita komunitas. Kita baik-baik saja. Kita baik-baik saja. Mas gak aktif kok pecah bareng tuh? Oh sibuk, iya. Awalnya pecah kan sibuk di sini anjuran. Wah enak ki, yang Semarang ada Mas Gondrong dirujak ki. Entah ini. Biasa kehilangan satu pionir utama. Mas Aci. Terus apa nih? Mas Mehmet bareng. Hari ini Semarang Kudus. Oh. Iya. Rengga? Rengga sibuk ngangkring. Sibuk ini lakon teh. Lakon teh. Gini-gini aja. Yes. Rio. Ra. Yes. Jagong. Yes. Kroasia. Zaduh. Jam 00:30 sekarang kita langsung lanjut ke Semarang ngejar kereta sama Nopal tak ketok. Halo, Bro. Dan ada satu orang di belakang yang sedang tidur. Ora, kayak turut ora sih? Halo. Ora kayak tak sih. Suarane wae halo. Ada Fauzi. Paling kocak. Kita mau ke Tawang ngejar kereta buat besok biar bisa on time. Raiku, Siti ono, Siti ilang. Set. Ilang nah. Lek ngono, Bro. Pencahayaan ini, Bro. Set. Ini Gronjale Dalan Jeporo ora iso ditolong karo stabilizer iPhone, Bro. Iki goyang-goyang videone. Nah, iki padang peteng. Tak kira bu terke nganggo Grand Max, aku sih siap-siap. Wah, gue Grand Max seru iki tak ngevlog sebanget di terake. Biasane mobil di gue ngeterake apa lo kue? Muatan. Anu, kue judulan apa? Single face. Mantap sekali. Kertas. Kanggo bungkus ya. Bungkus maple iku ra. Terus tinggal ngeterake aku mau Semarang. Semarang lu. Lu mau terake itu, Pak. Iso sih mau nek gue Grand Max iso wae, Pak. Fauzi kan lah anak buri sih. Iya, mau cilik. Nyekeli tasku sih nang buri. Tas. Venura tipe. Wah, itu terpal ya kan. Diterpali. Ambo kiro lemari. Iki ngarep ya muatan iki.
iku ngarep muatan juga. Mebel lah. Yamene ancen. Ya mangkat yamene, Bro. Kayak yamene musuhmu ya. Ngono-ngono kuwi wong kirim, wong kirim-kirim barang. Kirim-kirim. Tapi aman dari oknum. Oknum apa? Polisi. Nah, oh. Oknum tapi akeh. Nah. Apa iku sih? Duh. Ah, kau sih siap. Besi gue. Sudah sampai di stasiun Tawang. Fauzi, masih ya, hidup kamu? Masih dong. Di Tawang ya? Set, di Tawang ya. Tawangnya di? Oke. Gokil, Nopal, Super Pantura. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Nopal dan Fauzi. Kita ketemu lagi. Nah, 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 nah.